Karena founding father kita, pendiri bangsa ini telah memformulasikan ini yang cocok. Pancasila itu memuat semuanya. Apa yang sudah menjadi budaya kita, kearifan lokal kita, secara keagamaan itu sudah sah. Dan tidak akan pernah tergantikan dengan yang lain sebagai ideologi bangsa Indonesia. Dari ketuhanan yang Maha Esa sila pertama sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, bebas dan aktif. Untuk di dunia, kita sesuai dengan amanat yang telah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau di dunia ini, kita itu orang itu. Tetapi kita lewat sebuah organisasi yang besar yang telah didirikan oleh itu luar biasa sekali. Prestasi ideologi, politik, sosial. Nah, kehidupan kita bersosial di masyarakat ini yang perlu diperhatikan. Yang lain tidak sesuai mulai menjadi.